Kalau lagi cinta itu luar biasa. Nyingok hubungan rumahnya be senang. Dilewati rumah Laila, didekatinya rumah Laila tersebut. Lalu dia cium dinding-dinding rumah Laila tersebut. Perasaan kita gilo. Ya enggak? Padahal kalau wong cinta itu tidak do gilo. Ada sahabat Rasulullah namanya Julaibib. Namanya Julaibib, Bang Dayat. Nah, jadi Julaibib ini sahabat Rasulullah yang sangat memprihatinkan fisiknya. Julaibib, aku ini serius nanya kata Rasulullah. Kalau kau nak pengantin, nak aku carikan musuhnya. Akhirnya senyum Julaibib. Ya Rasulullah, kalau itu engkau inginkan, aku siap ya Rasulullah. Yang dimbek oleh Rasulullah ini tidak ada tanggung-tanggung. Uang yang kaya dari Al-Ansari dan anaknya ini paling cantik di kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat al-iman wal Islam, sehat wal afiat, nikmat waktu dan umur sehingga di siang yang penuh barokah ini, walaupun dalam keadaan sedikit ibu-ibu yang di belakang agak gerah ya, tapi alhamdulillah di situ menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap hadir di tempat yang penuh barokah ini. Bukan tuan rumah tidak menyiapkan AC ya. AC disiapkan, tapi karena spanning listrik yang rendah sehingga AC ini memang tidak pacak naik. Kalau lampu cuma agak redup, tapi kalau AC dia tidak mengeluarkan dingin. Kalau spanningnya rendah. Jadi harap maklum ya. Jadi yang punya tempat sudah semaksimal mungkin berusaha, akan tetapi kondisi yang membuatnya seperti ini. Tapi alhamdulillah dibanding kita kejemuran di luar sana, masih lemak di sini, ya tak? Boleh hikmah yang luar biasa dikatakan oleh Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah kita saat ini, saat inilah kita mesti bergembira. Jadi saat yang kita mesti gembira itu saat kita duduk di majlis taklim. Bukan ketika kita duduk di mall. Bukan ketika ya, atau ketika kita berada di pantai misalnya . Galak ke pantai ibu-ibu tak? Galak ya? Iya, itu di pantai itu pecahnya bahaya lemak. Pecahnya ini apa namanya? Padahal kita justru dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah. Ngapo kena pandangan yang kita jingok pandangan maksiat galo. Dia menghibur sesaat tapi bakal nyikso sekian saat. Jadi tempat-tempat yang macam inilah sebetulnya tempat yang Allah nyuruh kita bergembira. Walaupun ngantuk-ngantuk enggak apa-apa, walaupun tertiduk-tertiduk enggak apa-apa. Yang punya tempat ini lebih repot lagi, nak. Nah, kita cuma tinggal duduk tinggal duduk dengan ceramah. Alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan Maulid. Masih dalam suasana bulan Maulid dan kita mesti banyak faham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak faham, kalau kita tidak kenal, maka tidak cinta. Mungkin kalau kita berbicara tentang cinta, kita mungkin sudah ngalami galo. Kalau lagi cinta itu luar biasa. Nyingok hubungan rumahnya be senang. Nyingok hubungan rumah itu kita senang. Jadi diceritakan ini di dalam syair Laila Majnun. Jadi kalau wong cinta ini macam wong gila kadang-kadang. Ini diceritakan di dalam syair Laila Majnun. Amurru ala diyar
diyar Laila ukabbilu zal jidar wa zal jidar. Dia ngomong kan satu saat ini uang yang cinta dengan si Laila ini, dia melewati rumah Laila tersebut, dilewati rumah Laila, dideketin rumah Laila tersebut, lalu dia cium dinding-dinding rumah Laila tersebut. Perasaan kita gilo, ya enggak? Padahal kalau wong cinto itu tidak do gilo. Ibu cinto dengan Ka'bah, ketika lewat di Ka'bah ibu cium-cium tuh Ka'bah. Ibu cinto dengan Rasulullah, ketika lewat tempat kuburan Rasulullah kita cium-cium itu. Itu nunjukkan apa? Nunjukkan kita cinto. Nah, dia mungkin ukat bilu jidar, wadal jidar. Dia cium dinding demi dinding rumah Laila ini. Kita tidak usah bingung, kalau kita teringat dulu juga waktu kita lagi cinta, ini bakal terjadi untuk dengan kita galau-galau. Wa mahubbud diyar syaghabnal qalbi. Bukanlah katanya, bukanlah dia itu cinta dengan dinding-dinding rumah itu. Jadi dia nyiumi dinding rumah itu bukan karena dia cinta dengan dinding rumah itu. Ya. Walakin hubbun man sakana diyar. Tapi dia cinta dengan wong yang ada di balik dinding itu. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita ziarah ke kuburan wong tua kita, kita ziarah, setelah balik kita cium nisannya. Ada wong apa harus cium nisan? Tak boleh. Dia nak ngomong tak boleh, terserah. Kita cinta dengan wong yang ada di dalam itu, mungkin wong tua kita, mungkin bapak kita, mungkin ibu kita, ya tak? Kita cinta, menampakkan rasa cinta. Tadi kita cium nisannya. Ana kalau habis ziarah ke kubur ibu ana, ana cium. Bukan ana cinta sama batu nisan itu, tidak. Tapi ana cinta dengan yang ada di bawah batu nisan itu. Itu menunjukkan rasa cinta. Isyarah bitarfil ain khifa ahlaha. Mereka cuma memberikan isyarah dengan kedipan mata karena takut dengan keluarga. Isyarah mad'uah walam natakallam. Inilah isyarah cinta walaupun tanpa bicara. Ini menunjukkan cinta. Nah, sekarang cintanya cerita tentang syair Laila Majnun ini dijadikan cerita tentang makmano cintanya kita sama Allah. Makmano cintanya kita sama Rasulullah. Bahkan ada di dalam syair yang lain disebutkan, ini laki-laki ketika melihat ada anjing, anjing ini kepunyaan Laila, anjing ini kepunyaan Laila, keluar saking cintanya dia dengan Laila, anjing itu berjalan dipeloi sama dia, dipeloi sama dia sampai anjing itu ngelewati tempat orang lagi sholat. Dia anjing lewat baik dia orang sholat. Yang dia cinta tadi melok ngliwati. Ngliwati tempat wong salat. Aduh kawan nyingok, nah ngapo kawan aku ni jadi gilo? Ujinya wong salat dia nuntut di anjing. Akhirnya ditanya sama kawannya, "Ngapo kok jadi cak gilo macam ini? Ngapo? Kau tadi berjalan di depan kami lagi salat cuma kau nuntut di anjing Laila." Dijawabnya apa? "Kalau mak itu kau lebih gilo. Ngapo? Kau lagi ngadep Tuhan kau, kau ngurusi aku." Jadi dijadikan standar kecintaan dengan Allah. Jadi gambaran syair ini, makmano kita cinta dengan sesuatu dibandingkan kita cinta sama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana hari ini nak berbicara tentang mengukur cinta. Jadi kita bicara tentang cinta hari ini, ya. Kita bicara tentang cinta. Tapi bagaimana kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Rasulullah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang di antara kalian, kata Rasulullah,
sehingga aku, kata Rasulullah, aku lebih kalian cintai daripada dirimu sendiri. Daripada dirimu sendiri, daripada ayahmu, daripada anak-anakmu, dan dari apapun di dunia ini. Jadi kalau menunjukkan cinta Laila tadi yang luar biasa, seharusnya kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Karena apa? Karena sesuatu kebaikan yang ada pada diri kita ini ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Kalau kita menunjukkan cinta, mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ana mbek sikok-sikok cerita. Yang pertama cerita seseorang yang mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya dewek. Kaget ana bakal balik, kan kita sudah cinta belum dengan Rasulullah sebenarnya. Ini ada sahabat Rasulullah namanya Julaibib. Namun Julaibib, Bang Dayat. Jadi Julaibib ini sahabat Rasulullah yang sangat memprihatinkan fisiknya. Kalau kita tahu pendek, hitam, pesek, kulitnya pun apa namanya itu? Besisik. Kalau kita pernah nyengok ada wong mak cenggalak melok badut itu yang aslinya itu tidak lebih dari itu Julaibib. Dan Julaibib ini tidak jelas siapa wong tuanya. Tidak jelas siapa wong tuanya. Dia hidup, dia cuma melok tidur di pinggiran Masjid Nabawi dan begawe serabutan, apa yang disuruh wong digawe kenyo. Sekali waktu ditanya oleh Rasulullah, Julaibib, kau nak kawin tak? Kau nak pengantin tak, uji Rasulullah? Julaibib ngomong, ay Rasulullah, siapa yang galak sama aku? Tidak, nyingok raya aku, be lagi wong sungkan. Apalagi nak berjabat antangan sama aku, uji Julaibibnya. Sehingga aku tidak pikirkan itu ya Rasulullah. Akhirnya besok ditanya lagi sama Rasulullah, ketemu. Kata Rasulullah, Julaibib, kau nak pengantin tak? Dijawab oleh Julaibib, ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah. Siapa yang galak sama aku? Daripada kaki aku kecil hati, lebih baik aku tidak pikirkan masalah aku nak pengantin atau tidak. Akhirnya hari ketiga Rasulullah tanya lagi dengan Julaibib. Julaibib, aku ni serius nanya, kata Rasulullah. Kalau kau nak pengantin, nak ku carikan musuhnya. Akhirnya senyum Julaibib. Ya Rasulullah, kalau itu engkau inginkan, aku siap ya Rasulullah. Yang dimbek oleh Rasulullah ini tidak ada tanggung-tanggung. Wong yang kaya dari Al-Ansari dan anaknya ini paling cantik di kota Madinah. Ini nak buktikan cinta Bapak Ibu cinta dengan Rasulullah. Jadi dia punya anak ini paling cantik. Akhirnya Julaibib diajak Rasulullah pergi ke rumah Al-Ansari ini. Lalu Rasulullah ngomong, bukankah kamu punya seorang anak perempuan? Ada, katanya. Ya Rasulullah, aku ingin menikahkannya. Dikata Rasulullah, keluarga berpikir Rasulullah yang nak ngelamar anaknya. Senang dia, berarti bakal ada cahaya di rumah kita. Karena Rasulullah nak melamar anaknya. Kata Rasulullah, bukan untuk aku, untuk Julaibib. Julaibib yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu bapaknya nyengok Julaibib, ya, nak dipadu dengan anaknya yang cantik tadi. Ya Allah, kena depan Rasulullah dia tak berani jawab. Ya Rasulullah, aku nak nanya dulu dengan bini aku. Masuklah dia tadi, Al-Ansari tadi ke rumah, ngomong sama bininya.
Rasulullah datang nak ngelamar anak kita. Nah bagus kata bini nok. Tapi bukan untuk Rasulullah, untuk Junaibi. Ay kelewat am Rasulullah. Madai madu ke anak kita yang cantik dengan Junaibi. Akhirnya berbantah. Jadi mak mana nak ngok? Nak mereka tak berani untuk menentang membantah Rasulullah. Tapi akhirnya keributan terjadi. Ini dua laki bini nih. Terdengar anaknya tadi. Anaknya terdengar. Aduh apa ini? Rasulullah nak madu ke kau dengan Julaibib. Terus mak mana pendapat bapak sama ibu? Tidak mungkin. Kehendak Rasulullah kalian katakan tidak mungkin. Keinginan Rasulullah nak kalian tolak? Jangan. Jangan coba-coba kita mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi mak mano, aku terima lamarannya. Akhirnya terpaksa diterimalah dengan keimanan cinta dengan Rasulullah, bukan cinta dengan Julaibib. Nggih, dia cinta dengan Rasulullah sehingga dia ikuti apa yang dikendaki oleh Rasulullah. Dia terima ini Julaibib lamarannya. Akhirnya dengan senyum-senyum Julaibib, enggak boleh calon istri yang paling cantik di kota Madinah. Dia tadi mengkali paling buruk di kota Madinah. Balik senang dia. Akhirnya kata Rasulullah, Julaibib kau siap-siaplah untuk pesta. Ya Allah ya Rasulullah, mana aku punya apa-apa? Kata Julaibib, tidak punya apa-apa. Sudah kata Rasulullah, kau pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Kau minta duit 500 dirham. Habisnya kau pergi ke rumah Sayyidina Utsman. Kau minta duit 500 dirham. Terus kau pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf, minta duit 500 dirham. Akhirnya pergi Julaibib tadi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Disampaikanlah apa pesan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, karena dia cinta dengan Rasulullah, apa permintaan Rasulullah itu? Rasulullah minta 500 dirham, diunjuk 1000 dirham. Diunjuk 1000 dirham. Enggak perlu lebih, kata Julaibib. Biarlah, demi Rasulullah. Demi cinta Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Akhirnya pergi pula ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nengok. Setelah mendengar apa yang diomongkan oleh Julaibib, Sayyidina Abu Bakar nunjuk berapa? Sayyidina Abu Bakar nunjuk 1000 dirham. Oh, Sayyidina Utsman tak galak kalah. Dia mesti lebih cinta dengan Rasulullah. Dia nunjuk 2000 dirham. Akhirnya ke tempat Abdurrahman bin Auf. Diceritakanlah apa perintah Rasulullah. Abdurrahman bin Auf nanya, berapa Sayyidina Utsman nunjuk kau? 2000 dirham. Aku nunjuk kau 4000 dirham. Oh, balik senang. Julaibib beli perlengkapan pernikahan. Ya, catering lah mesen sama Cek Hoi. Pokoknya udah selesai kalau. Tinggal duit untuk kehidupan bulan madu we. Disisakan oleh Julaibib. Nah, akhirnya begitu hari pernikahan dia direncanakan, tahu-tahu ada panggilan perang. Karena Julaibib yang pertama tadi, betino tadi lebih cinta dengan Rasulullah sehingga dia mesti ikut apa yang diomongkan Rasulullah. Julaibib pun ternyata dia tidak peduli, dia lebih cinta dengan Rasulullah. Dia tidak dicinta dengan hari pernikahan dia. Dia ikut perang. Dia melok perang. Sisa duit tadi untuk bulan madu dibelikan baju perang oleh Julaibib. Julaibib, mana ada baju perang ukuran dia? Kecil badannya. Hah? Akhirnya dia beli baju perang yang paling bagus. Melok dia berperang. Setelah selesai peperangan, Rasulullah nanya, ada tak di antara kita yang hilang? Sahabat ngomong, tak katik ya Rasulullah, selamat kalau kita. Rasulullah bingung. Perasaan aku ada yang hilang, kata Rasulullah. Idak katik ya Rasulullah, sampai 3 kali marah Rasulullah.
aku merasa kehilangan Julaibib. Kata Rasulullah, merasa kehilangan Julaibib. Akhirnya dicari di medan pertempuran itu, ada baju besi terkapar. Di bawah baju besi itu, rupanya Julaibib. Ya Julaibib tidak dihitung, wong. Hilang tak tahu, wong. Tidak dihitung melok perang. Padahal ternyata rupanya Julaibib ini sebelum dia meninggal, syahid, dia sudah bunuh 7 musuh. Karena dia tidak peduli dia mati, jadi dia pasing ini. Dia tidak peduli tentang diri dia. Dan memang dia nak menjadi syahid. Akhirnya Rasulullah nengok Julaibib meninggal, dibuka, ternyata Julaibib serundukan besi tadi itu dalamnya ada Julaibib. Nangis Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dewek yang nguburkan Julaibib. Akhirnya setelah Rasulullah menangis, tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Ngapo? Ditanya oleh sahabat, Rasulullah tersenyum. Setelah tersenyum, Rasulullah memalingkan wajahnya. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah ketika setelah kau menguburkan Julaibib? Kata Rasulullah, bidadari ini berebutan nak nyambut Julaibib yang jauh lebih cantik dari betino yang dilamarnya tadi. Berebutan bidadari ini nak ngemek Julaibib. Ada yang angkat tangannya, ada yang angkat kakinya. Akhirnya Rasulullah pun memalingkan wajahnya karena saking berebutannya ini bidadari, sampai ada di antara bidadari yang tersingkap betisnya terlihat. Rasulullah pun memalingkan wajahnya untuk tidak memandang betis bidadari tersebut. Jadi subhanallah, kecintaan kepada Allah dan Rasul itu dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih baik. Dan perempuan yang dilamar oleh Julaibib tadi ternyata kan belum disentuh oleh Julaibib, dan dia dilamar oleh anak raja dari Rom. Dilamar jadi dengan bangsawan yang jadi dengan menantu raja istilahnya. Luar biasa, Allah beri balasan dengan wong-wong yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita ini ngomong baik di mulut, ngomong baik di mulut. Nak nganten ke memutuskan satu acara itu kira-kira bakal nyenangkan hati Rasulullah tak? Apa yang kita adukan di acara kawinan itu? Baca Quran, baca maulid, magom misalnya, terus hikmah perkawinan, tidak dikotori dengan yang lain-lain. Itu baru menyenangkan hati Rasulullah. Itu bukti cinta kita dengan Rasulullah. Lalu ikhwani rahimakumullah, cerita yang kedua, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib. Suhaib ini dia mencintai Rasulullah melebihi dari dia mencintai seluruh hartanya. Kalau kita ini kalau bakal harta hilang, ngomong be cinta dengan Rasulullah. Misalnya cewek ngajak, "Woi, kita nak maulud. Kita nak makan nasi minyak, nak ngelawan dikit sumbangan." Misalnya, sumbangan untuk Rasulullah. Sumbangan ini sebenarnya bukan untuk ini, untuk Rasulullah, mesakan maulid. Kita nak makan nasi minyak. Tahu-tahu 5.000 ngenjuk. Meli nasi telok lagi tak boleh 5.000 tu. Ada. Padahal dia gak melok makan, kadang-kadang ngajak kawannya, kadang-kadang ngajak keluarganya. Ada. Paling tidak, udah untuk diri dia dewek, misalnya nyumbang tadi. Paling tidak kalau makan nasi minyak, semoga-moganya selawi ibu. Asal ditanya cinta tak dengan Rasulullah, cinta. Ini Suhaib, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah ngomong Suhaib untuk tetap di kota Mekah. Karena Suhaib ini dia perdagangannya lagi naik daun, termasuk wong yang kaya di kota Mekah. Jadi kata Rasulullah, kau konsentrasi di situ. Tak usah melok hijrah dulu. Akhirnya
Suhaib tak ada melok hijrah. Sekian tahun berlalu, hidupnya hampa tanpa Rasulullah. Hampa tanpa Rasulullah. Akhirnya dia memutuskan untuk melok hijrah. Jadi begitu dia nak melok hijrah, dia siapkan seluruh hartonyo nak dibawa ke kota Madinah. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu dia nak berangkat, dia ditahan oleh orang-orang di kota Mekah. Kau nak ke mana? Aku nak hijrah ke Madinah. Baik. Ngapo kau nak hijrah ke Madinah? Aku nak menemui Rasulullah. Kalau kau nak menemui Rasulullah, tinggalkan seluruh harta kau. Tak ada hak kau bawa harta kau nyari duit di Mekah nak ngawak ke Madinah. Suhaib ngomong, cuma itu halangan kamu untuk menghalangi aku supaya tak ada ke Madinah. Cuma itu. Oh, kalau cuma harta, baiklah kau. Aku tak cinta sama harta ini. Aku cinta dengan Rasulullah. Aku cinta dengan Rasulullah. Baiklah kamu harta. Akhirnya dia berangkat ke Madinah menjumpai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi anak, cerita-cerita kita tentang Rasulullah ini bukan cuma cerita-cerita. Kita ukur diri kita. Kita ukur diri kita sampai di mana sih sebenarnya kita ini cinta dengan Rasulullah. Kadang-kadang berbicara tentang Rasulullah, pikiran kita kemana-mana. Jangankan untuk diajak berkorban untuk Rasulullah, diajak duduk santai, denger ceramah, disiapin makanan lagi, kadang-kadang masih susah. Ngapo? Yang begawi takut kena pecat, yang punya jabatan takut hilang jabatannya. Kalau diomongkan cinta tak dengan Rasulullah, cinta? Mak mana nak dibandingkan dengan Julaibib? Nak dibandingkan dengan perempuan tadi sanggup nerimo Julaibib, mangkali minta maaf. Ibu-ibu di sini baik. Kalau nyengok Julaibib tak kolu. Apalagi nak jadi lelaki. Apalagi jadi mantu. Tapi dia tidak pedulikan itu. Karena apa? Kecintaan dengan Rasulullah itu bakal melahirkan sesuatu yang lebih baik. Bagaimana kejadian Nabi Allah Ibrahim? Tak tanggung-tanggung diperintahkan Allah nyembelih anaknya Ismail. 60 tahun Nabi Ibrahim itu menikah, tak dapat anak. Akhirnya berbini dengan Siti Sarah. Laju punya anak. Anak baru menganjak, baca diajak ngomong, disuruh sembelih. Kena cintanya sama Allah melebihi dari cinta dengan segala-galanya, dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan ditanyakan ke anaknya, aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kau. Dijawab oleh putranya Ismail, lakukanlah, insya Allah kau akan temukan aku sebagai orang-orang yang saleh. Tapi kan Allah tidak ada kejam. Allah cuma nak ngetes kadar keimanannya. Jadi ulama-ulama sekarang juga beda dengan ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu luar biasa, tak mau membenarkan yang salah. Tak mau dia membenarkan yang salah. Makanya ulama-ulama dulu itu namanya harum sampai saat ini. Terukir Imam Syafi'i terbunuh, sahabat-sahabat Rasulullah Sayyidina Umar matinya terbunuh, Imam Ali terbunuh, Sayyidina Utsman terbunuh, cuma Sayyidina Abu Bakar yang tidak. Makanya mereka itu namanya harum sampai sekarang. Kalau pejuang-pejuang sekarang ini hilang, karena dia tidak ada berjuang karena Allah. Ibu bapak yakinlah, kalau cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah bakal cinta pula sama kita. Itu membuktikan Julaibib tadi, membuktikan cerita bahwa dia lebih cinta sama Allah dan Rasulnya ketimbang sama perempuan itu. Dan perempuan tadi membuktikan cintanya dengan Rasulullah sampai dia sanggup nerima Julaibib. Satu waktu anak daripada Abu Bakar As-Siddiq ini menunjukkan cinta anak dan bapak.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam peperangan Badar. Ini peperangan Badar ngapo disebut peperangan besar, padahal dengan jumlah yang paling kecil peperangan Badar itu cuma 300 umat Islam, tapi disebut Badar. Tercatat peperangan yang terbesar. Satu ketika anak daripada Abu Bakar As-Siddiq ngomong sama abahnya, waktu perang Badar Sayyidina Abu Bakar ikut Rasulullah, sedangkan anaknya masih kafir. Maka waktu perang berhadap-hadapan, Rasulullah pun mak itu berhadapan sama pamannya dewe Abi Lahab. Jadi perang berhadap-hadapan sama Abi Lahab. Sayyidina Abu Bakar berhadap-hadapan sama anaknya. Anaknya ngomong, wahai ayahku, waktu itu dia sudah Islam waktu ngomong. Dulu waktu peperangan Badar, aku nyingok bapak tuh lagi lena. Aku pacak membunuh saat itu, tapi aku tidak galak membunuh engkau. Wahai ayahku, aku lebih memilih untuk membunuh yang lain. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Seandainya aku menemukan waktu seperti itu untukmu, maka akan kubunuh engkau, kata Sayyidina Abu Bakar. Dia ngomong kalau ada waktu lengah nak bunuh anaknya tadi, dia bakal bunuh. Kenapa? Karena dia lebih cinta Rasulullah. Dia lebih cinta sama Allah. Jadi cerita-cerita ini bukan harus berlalu mak itu baik. Tidak boleh lalu macam itu baik. Kita jingok, mana cinta kita sama Rasulullah. Hadir di majlis maulid, suruh salawat lagi mulutnya berat untuk salawat. Begitu nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Salawat itu untuk kebaikan kita. Bukan untuk Rasulullah. Rasulullah sudah terlalu banyak pujian-pujian dari Allah yang jauh lebih hebat dari pujian manusia. Jadi begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, dia sanggup bunuh anaknya di dalam satu peperangan antara membela Islam atau kita menyerah diri sama orang-orang kafir. Ini cintanya anak, kan kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta aku na ahabba ilaihi, dari dirinya dewe, min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajma'in. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya dari cerita-cerita yang kita dapatkan di peringatan maulid ini, jangan biarkan berlalu begitu saja cerita itu, tapi jadikan cerita itu untuk pelajaran hidup kita. Anak kepengen kita itu dalam kehidupan itu, kalau melakukan sesuatu itu diukur, kira-kira ini melanggar rambu-rambunya Rasulullah tak? Dalam segala hal, dalam hal nyari duit, kalau nyari duit kira-kira ini kira-kira halal apa haram, kalau kira-kira ragu-ragu, tinggalkan. Ngapo? Karena setiap sesuatu itu sudah Allah bakal tentukan rezekinya kita. Tergantung kita nak ngembek dari jalan halal atau dari jalan haram. Banyak wong yang kaya. Ini cerita, ini caknya lagi ongkep galau ini caknya benar. Ana jalan-jalan satu tempat yang elit lah. Rumah-rumah wong kaya lamu. Tahun 80-an. Mereka berjaya tahun 80-an, pejabat. Tanahnya, ya Allah, berhektar-hektar di tengah kota nih. Rumahnya anak jingo sudah tidak ditunggu. Rumputnya panjang, bahkan dinding-dindingnya berlumut. Rumah itu. Tidak usah anak sebutkan siapa tokoh itu. Yang jelas tokoh itu paling dahsyat kalau untuk soal korupsi. Anak tanya kemana dia? Meninggal. Sudah meninggal. Anaknya mana? Tinggal sikok yang masih hidup. Terus untuk apa harta yang dia kumpulkan banyak-banyak itu? Tanahnya masih atas nama dia, hak milik dia masih. Untuk apa? Untuk meratkan azab dia di kuburan. Untuk meratkan azab di kubur. Dalam cerita Abdurrahman bin Auf nangis waktu nak meninggal, nangis Abdurrahman bin Auf. Ngapo dia nangis meninggal dalam keadaan kaya?
Karena wong kaya ini sehebat-hebat dia, Abdurrahman bin Auf itu dijamin Rasulullah masuk surga. Tapi dia bakal masuk surga 500 tahun setelah wong miskin. Jadi wong kaya itu sehebat-hebat dia, sealim-alim dia, segalak-galak dia sedekah, dia bakal masuk surga merangkak 500 tahun setelah wong miskin. Abdurrahman bin Auf nangis sampai dia ngomongkan, masih beruntunglah sahabat Umar. Sahabat Umar ini anak wong kaya tapi meninggal dalam keadaan miskin. Dibanding dia, maksudnya dia meninggal dalam keadaan kaya. Padahal Abdurrahman bin Auf ini gawinya sedekah baik. Pernah be dia sedekah dinjok kenyo galo-galo dengan Rasulullah untuk peperangan. Untuk satu peperangan sampai kata Sayyidina Umar, jingok Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, dia tega nian keluarganya ndak ditinggalkan harta. Diserahkannya kalau dengan Allah dan Rasulnya. Ditanya oleh Rasulullah, benar apa Abdurrahman bin Auf, kau tidak meninggalkan sedikit harta pun untuk keluarga kau? Oh tidak, kata Abdurrahman bin Auf, aku justru meninggalkan jauh yang lebih berharga yang kutinggalkan untuk anak dan istriku. Apa dia, kata Rasulullah? Allah wa Rasuluh. Jadi yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf, Allah dan Rasulnya. Kalau kita sedikit dengar cerita tentang Abdurrahman bin Auf, yang pertama, Abdurrahman bin Auf ini ngapo setiap usahanya sukses, sehoy. Apapun yang dia tepak dalam usaha itu berhasil. Yang pertama, dia ternyata mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Ibunya Abdurrahman bin Auf itu ibaratnya bidan. Dialah yang pertama kali nampo Rasulullah keluar waktu dilahirkan oleh Aminah. Maka tangannya ibu Abdurrahman bin Auf inilah yang membesarkan Abdurrahman bin Auf, sehingga Allah muliakan Abdurrahman bin Auf. Setiap barang yang ditepak oleh Abdurrahman bin Auf menjadi sesuatu yang berharga. Jadi berapa banyak pun dia sedekah, berapa banyak pun dia keluarkan, hartanya ditambah, bal yazdad. Tidak pernah habis. Karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf yang pertama dapat keberkahan dari Rasulullah, dan harta yang dia dapatkan pun dia serahkan untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya, Bapak Ibu, kita ini memang wajib. Itu Abdurrahman bin Auf itu bukan tak ada gigih nyari duit, sangat gigih. Dan bukan ibarat uji kita ni macam wong ini yang biasa-biasa be. Oh, misalnya aku waktu hijrah kan nak berdagang. Abdurrahman bin Auf waktu ditawari rumah tak galak. Tinjuk bini tidak galak. Kan waktu hijrah ke kota Madinah, wong-wong muhajir ni tak bawa harta. Termasuk Abdurrahman bin Auf bahkan tidak bawa bini. Akhirnya dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Al-Ansar yang dipersaudarakan, Rasulullah ini pintar. Oh, Abdurrahman bin Auf ini mesti dipersaudarakan dengan wong kaya. Karena dia pintar bisnis. Jadi dipersaudarakan oleh wong ini, Abdurrahman bin Auf ninjuk setengah hartanya. Dan kebetulan dia punya bini dua. Pilihlah yang mana bini yang kau galak, agi aku talakkan. Kata saking saling mencintai karena Rasulullah. Jadi dia serahkan bininya sikok, pilihlah. Kaget dia talak. Abdurrahman bin Auf ngomong apa? Semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Tak galak Abdurrahman bin Auf. Tidak galak. Semoga Allah berkahi keluarga dan hartamu. Yang jelas aku besok minta rewangi ke pasar. Puji Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf begitu sampai di pasar, bukan mungkin kalau pikiran kita di mana lah lokaknya kios nak melok berdagang. Ternyata pikiran Abdurrahman bin Auf ini nyampe di pasar bukan nak nyari kios. Siapa yang punya pasar ini? Beda otaknya sama kita. Siapa yang punya pasar ini? Selidik yang punya pasar ini wong Yahudi. Wong Yahudi punya pasar nih. Yang berdagang nih wong Islam galo. Nyewo dengan Yahudi. Akhirnya berpikir Abdurrahman bin Auf, bukan dia nyari kios, mak mano lah kalau wong ni nyewa sama dia. Dia cari tanah di sekitar situ.
dicari tanah sekitar situ, ada tanah yang kosong yang nak dijual. Kena sahabat sedulurnya tadi, wong kayo, kau beli ini katanya. Nah, dibeli dan dia bikin pasar. Abdurrahman bikin kios. Dia ngomong dengan uang Islam yang berdagang di situ, di sini pasarnya uang Islam. Kamu boleh tunggu, tak usah bayar, kecuali kamu bayar persentase untuk Islam. Berbondong-bondong pedagang-pedagang yang sewa kios dari si Yahudi tadi pindah ke pasarnya Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan satu kios nak nyari duit, sepasar. Semasar tuh dia boleh duit, sebanyak-banyak kios tuh dia boleh duit. Macam itu pikiran Abdurrahman bin Auf. Jadi wong Islam juga mesti pintar bisnis. Ini kan pembisnis galo ini. Alhamdulillah yang di depan-depan ini lah, atau yang di belakang-belakang ana belum kenal. Kalau memang pembisnis, ana doakan insyaallah bisnisnya maju. Insyaallah diberikan kemajuan, tapi bersihkan hati. Bersihkan hati insyaallah, mudah-mudahan kalau kita sudah pacak bersihkan hati, Allah bakal baguskan jalan kita. Karena kebersihan hati itulah yang memudahkan kita jalan menuju kepada kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi kita, Allah berkahi kehidupan kita. Insyaallah tidak keluar kita di tempat ini, apa yang kita inginkan disampaikan oleh Allah. Yang sakit di antara kita diberikan kesehatan, yang ada permasalahan insyaallah dikeluarkan Allah dari masalahnya. Amin ya rabbal alamin.